Kasmat, siapa? Kasmat. Menemukan korban kurang lebih 50 meter dari LKP. Pemancing dari Cilacap, Kuswanto berusia 39 tahun, baru ditemukan usai dinyatakan hilang di Sungai Citandui. Korban berada di perbatasan Kalipucang, Pangandaran dengan Patimuan, Cilacap, yakni jam 10:30 hari ini. Menurut Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Cilacap, Amin Rianto, bersama petugas gabungan melakukan pencarian. Bahkan, menurunkan tim penyelam. Kuswanto ditemukan di dalam sungai. Sekitar 50 meter ke hilir dari lokasi kejadian, jenazah langsung dibawa ke rumah duka. Tidak ke puskesmas ataupun rumah sakit, kata Amin, diketahui, Kuswanto merupakan warga beridentitas Rawaapu, Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum menghilang, ia disebut sempat mengejar bebek milik warga yang dibuang ke Sungai Citandui. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis kemarin, pada jam 2:30 sore. Saat itu, Kuswanto memancing bersama 5 temannya. Ke arah hilir dalam kondisi MD. Dan selanjutnya untuk korban diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan semestinya ya.